Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee. Okay, jadi topik yang kita akan belajar hari ini adalah bab 6.2 nilai pH. Okay. Nota ini boleh didapati di blog saya Kimia LKY. Okay, kita tengok nota ringkas sangat senang saja. Okay, tajuk dia nilai pH. Okay, jadi belajar pernah dengan nilai pH semasa tingkatan 1, 2 ataupun 3. Jadi sebenarnya skala pH adalah mempunyai julat daripada 0 hingga 14. Okey, untuk menunjukkan keasidan dan kealkalian sesuatu larutan aqueous. Jadi kita boleh gunakan meter pH, kertas pH ataupun penunjuk semester, okey, untuk menentukan nilai pH sesuatu larutan. Okey. Dan dua nota ini sangat penting, iaitu semakin tinggi kepekatan ion H+, maka semakin rendah nilai pH. Ha, belajar kena faham ayat ini. Jadi kita tahu bahawa neutral adalah di tengah-tengah. Jadi paling jauh dari 7 adalah quad ataupun kepekatan yang paling tinggi. Tapi kalau sebelah kiri dia adalah acid, sebelah kanan dia adalah alkali. Okey, maka kalau asid, dia adalah ion hidrogen. Jadi, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Untuk alkali, dia terbalik. Semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH dia. Okey, jadi senang saja. Yang paling jauh dari 7 adalah tinggi kepekatan. Tapi kalau kiri dia tinggi kepekatan ion hidrogen, nilai dia kecil. Manakala kanan tinggi kepekatan ion OH negatif, nilai dia adalah besar. Ha? Okey, jadi cuba faham konsep ini yang sangat penting. Okey, dan ada eksperimen untuk menentukan hipotesis ini. Saya akan buat di dalam video lain. Okey, jadi terdapat tiga formula untuk kita mengira nilai pH. Pertama adalah pH sama dengan negatif log. Ini H positif. Yang ini adalah kepekatan untuk ion hidrogen. Ini adalah unit untuk kepekatan. Mungkin kali pertama belajar tengok unit ini. Tak apa. Okey, manakala pOH. Ini adalah untuk menentukan pOH. Gunakan formula negatif log kepekatan ion hidroksida. Dan akhir sekali, formula ketiga adalah pH campur dengan pOH sama dengan 14. Okay, jom ada cikgu sediakan empat contoh. Kita tengok bagaimana kita nak selesaikan contoh ini dengan menggunakan tiga formula ini. Pertama, hitungkan nilai pH bagi asid nitrik HNO3 dengan kepekatan ion hidrogen H+ dia adalah 0.5. Jadi ini soalan satu, senang. Kita guna balik formula dia, iaitu okay, pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Jadi kita hanya substitute saja kepekatan dia dengan 0.5. Maka kita gunakan calculator untuk tekan jawapan. Sekejap. Okay, jadi cikgu tak ada scientific calculator, tak apa. Okay, jadi dia tekan calculator, kamu akan dapat dia bagi negatif 0.3. Ataupun kamu terus tekan negatif, kemudian log 0.5. Okay, jadi kamu akan dapat jawapan terus, iaitu 0.3. Okay, ini jawapannya. Okey, seterusnya, dua, tentukan kemolalan asid hidrochloric HCl dengan nilai pH dia 2.0. Kali ini dia minta tentukan kepekatan dia untuk asid hidrochloric, dia bagi nilai pH dia. Jadi kita guna balik formula yang sama. Cuma kali ini nilai pH telah diberikan, iaitu 2.0 sama dengan negatif log dan kepekatan. Kita nak cari kepekatan ini, jadi negatif ini boleh pindah ke kiri, jadi dia akan menjadi positif.
Kemudian sama dengan 2 ini pindah ke kanan, dia menjadi negatif 2.0. Okey, lepas itu, saya tak ada kalkulator lah. Belajar tekan shift lock ataupun ND lock. Shift lock. Teks tulis apa? Gunakan shift lock. Guna kalkulator lah. Belajar guna kalkulator, dia akan terus bagi jawapan. Jadi cuba buat. Tengok boleh dapat tak. Jadi lock ini bila tukar ke kanan, kita akan tekan shift lock kemudian negatif 2.0. Akhirnya dia akan terus bagi jawapan kepada dalam kalkulator kamu dapat 0.01. Dan jangan lupa kemolalan ataupun keberkatan unit dia adalah mod DM negatif 3. Ini adalah jawapan dia. Okey, belajar cuba, boleh cuba buat. Jangan lupa letak unit. Okey. Baik. Seterusnya soalan 3 makin susah sekarang. Okey. Hitungkan nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida NaOH yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.1. Okey, ini masih agak senang juga. Jadi sekarang kita nak cari pOH, kita guna formula pOH. pOH tak tahu. Kita tak tahu pOH. Okay. Jadi kita nak cari pOH. Negatif ini semua sama. Okey. Kali ini kepekatan OH negatif, kepekatan ion hidroksida kita tahu iaitu 0.1. Jadi yang lain kalkulator akan tekan kalkulator saja negatif log, kalkulator mesti kamu jumpa log, kemudian 0.1, maka belajar akan dapat jawapan 1. Okey, saya double check dengan kalkulator dalam komputer dulu sekejap. Okey, 0.1 log dapat negatif 1 dan negatif negatif positif. Okey, betul. Scientific calculator kamu lebih senang lah, tak payah. Okey, senang sikit. Okey, seterusnya yang ini tentukan kemolalan larutan lithium hidroksida LiOH dengan nilai pH dia 12.0. Okey, sekarang dia nak kamu tentukan kemolalan untuk OH. Tapi diberikan pH. Jadi untuk soalan ini dua formula diperlukan. Okey, belajar boleh cuba buat dulu, pause video ini cuba buat dulu. Saya bagi hints. Ini formula pertama. Lepas itu nak cari OH. Yang ini formula kedua. Okey. Baik, boleh. Yang ini semua boleh cuba selesai dulu. Jadi baru kamu mainkan video. Soalan ini boleh ditapak di blog cikgu. Kimia LKY. Kimia LKY. Okey, jadi macam mana nak buat soalan ini? Jadi okey, kita mulakan. pH dia 12, jadi ini 12. Campur dengan pOH kita tak tahu, sama dengan 14. Akhirnya kita boleh tentukan pOH iaitu sama dengan 14 tolak 12 dapat 2. Okay, ini adalah pOH dia adalah 2, langkah 1. Seterusnya gantikan pOH ini ke dalam formula yang seterusnya. Okay, ini kita dapat tentukan di atas iaitu 2. Dan kepekatan kita nak tentukan kemolalan larutan lithium hidroksida iaitu kita nak tentukan OH dia lah, kepekatan dia. Okey, ini tak tahu, biar. Okey, sekali lagi yang ini pindah ke kiri, copy, bila negatif menjadi hilang. Okey, manakala 2 tukar ke kanan menjadi negatif 2. Okey, lepas itu kita dapatlah kepekatan untuk ion hidroksida.
Jadi lock tukar ke kanan, tekan calculator shift lock negatif 2. Boleh. Tekan shift dalam calculator, kemudian tekan lock, kemudian tekan negatif 2. Akhirnya dia akan tunjukkan jawapan iaitu yang ini 0.01. Okey, jangan lupa letak unit dia. Okey, baik. Rasanya itu saja untuk penyelesaian 4 contoh. Dalam buku teks uji kendiri, dia ada satu soalan, soalan 3 yang agak special. Pelajar cuba selesaikan. Saya sudah buat video dalam video lah untuk uji kendiri 6.2. Okey, dan yang seterusnya ini adalah beberapa contoh bahan yang kita gunakan di dalam kehidupan harian. Okey. Di mana kita lebih kurang boleh tahu apa yang bahan manakah asid, bahan manakah alkali. Contohnya lemon adalah asid, bateri bateri cecair ataupun elektrolit di dalam bateri adalah asid lah, berhati-hati. Okey, jadi gastrik kita, jus perut kita ada jus gastrik, dia pun asid, cuka asid. Oh, kopi, suka minum kopi. susu, okey, asid lemak, air neutral, okay, dan yang lain-lain, belajar boleh tengok sendiri, sabun, pencuci, pipe, seterusnya. Okay, baik, itu saja untuk topik kita. 6.2 nilai pH. Sekian, terima kasih.